Oh, aku punya teori soal bumi datar, guys. Kalian harus mendengarkan teori gue. Ini penting nih. Yang dimaksud orang bumi datar itu bukan begini, guys. Bukan berarti kayak piring gitu loh. Orang-orang tuh salah tangkap. Yang dimaksud mereka tuh bukan piring gitu. Yang maksudnya bumi datar tuh artinya bumi tuh daratan semua. Maksudnya kayak dunia Minecraft, kayak dunia Minecraft. Nah, itu gak ada ujungnya, tapi ketutupan sama tembok ini kan tembok es kan. Nah, kita gak bisa ngelewatin tembok es gitu loh. Tembok esnya tuh terlalu luas. Orang gak ada dana dan juga gak ada waktu untuk jelajahi selain di luar es itu. Tapi kalau bumi bulat ya guys ya. Kalau misalkan bumi bulat, kenapa mobil bentuknya seperti ini? Kan misalkan kalau bumi bulat harusnya mobil bentuknya gitu dong. Nah, ini baru itu guys. Ini sih gini loh. Ha! Mati kalian saintis ya. Kalau kalau bumi datar, kenapa mobil bentuknya rata? Kalau kalau bumi bulat harusnya mobil kayak gini bentuknya, Cik. Kalian mah. Kalau bumi bulat ya mobil bentuknya begini. Kan? Gila gue jenius banget sih. Newton mana kepikiran ini? Ini baru. Kalau kita tinggal di bumi bulat, mobil tuh bentuknya kayak gini. Panjang cuma 10 cm buat apa? Apa ya mobil? Mana ada mobil 10 cm? Mobil Hot Wheels. Padahal ini teori terbagus sepanjang alam semesta, cenah. Kalian ini sudah dibutakan oleh konspirasi dunia.